Thank you, Kasih, udah ngerjain tugasku. Biasa aja, tapi ini gak gratis, bayar. Santuy, habis ini aku traktir deh. Cinta, kamu itu harus hemat, kan papa lagi gak kerja sekarang. Kan pakai uang tabunganku. Sama aja, Cinta, kalau nanti papa gak punya uang gimana? Gini aja, mending besok kamu yang bersihin kamar mandi. Hah? Gak mau. Kan kemarin minggu udah aku. Cinta. Papa, mama ribut lagi. Ayo kita pergi aja. Iya yuk, daripada di sini pusing aku. Sekarang kamu berani ya sama aku? Kamu yang mulai. Halo, Twins. Pak, biasa ya? Oke. Oi, Dek, makannya pelan. Tadi bilangnya nggak mau diteraktir, sekarang makannya malah lahap. Obat stres. Bisa aja. Kenapa sih, Cin? Mama, papa ribet terus. Gak tahu semenjak papa gak kerja, mama selalu marah-marah. Jadi kangen mama sama papa yang dulu. Iya ya, kita kok udah lama ya gak jalan-jalan berempat lagi. Kayaknya karena papa gak punya duit. Iya deh kayaknya. Semoga papa cepat dapat kerja lagi ya. Makanya Cinta, kamu jangan boros-boros. Kasihan papa. Iya, adekku yang bawel.
kasih, kamu lebih sayang mama atau papa? Kok kamu ngomong kayak gitu, Cinta? Kok perasaanku gak enak ya? Maksud kamu apa? Kamu pernah kepikiran gak sih kalau mama sama papa pisah? Kamu mau ikut siapa, mama atau papa? Cinta, kamu apaan sih? Gak boleh ngomong gitu. Ya kan misalnya. Gak tahu deh, aku pusing. Tapi kadang aku suka kasihan sama papa. Iya ya, tapi aku juga kasihan sama mama. Kayaknya di dalam udah tenang. Iya, semoga deh gak ribut lagi. Yuk masuk, tapi kita harus bersikap biasa ya. Oke. Papa. Kalian dari mana? Jalan-jalan, Pak, mumpung libur. Wah, Papa gak diajak. Papa. Sana mandi udah mau sore. Oke, Pa. Mama mau kemana? Kok beres-beres? Cinta, Kasih, Mama mau pergi dari sini. Kalian mau ikut gak? Kasih. Mama gak boleh pergi, Ma. Gak boleh. Mama harus pergi, Cinta, Kasih. Kalian mau ikut Mama atau enggak? Papa, Mama mau pergi. Itu, Pak, Mama lagi beres-beres mau pergi. Ternyata beneran mau pergi. Gak usah pergi, biar aku yang pergi. Papa. Papa, kok malah papa yang pergi? Kalau papa nggak pergi, nanti mamamu yang pergi. Papa laki-laki, bisa tinggal di mana aja. Jangan pergi, Pa. Aku titip anak-anak. Kasih ikut papa. Kasih? Jangan Kasih. Papa belum ada tempat tinggal. Kasih di sini aja sama mama sama Cinta. Gak apa-apa, Pa. Pokoknya Kasih ikut. Kasih di rumah aja ya, nak. Nanti kalau papa udah mapan, papa jemput. Mama, please jangan biarin papa pergi. Iya, Ma. Biar kita tetap sama-sama berempat. Cinta, Kasih, sekarang mama gak bisa sama papa lagi. Udah anak-anak, biar papa yang pergi. Papa, Mama.
Cinta, kenapa? Kok ngelamun gitu? Cinta, kenapa, nak? Mama udah pulang. Cinta, kenapa? Itu rotinya kenapa ada dua? Cinta. Cinta kangen kasih, Ma. Cinta, maafin Mama ya. Maaf ya kasih, kita makan omelet lagi. Iya, gak apa-apa, Pak. Ini aja kasih udah senang. Habis ini papa pergi lagi ya. Kasih, gak apa-apa kan di rumah? Gak apa-apa kok, Pak. Semangat ya, semoga papa cepet dapat kerja. Amin. Oh iya, Pak. Kasih boleh minta isiin pulsa gak? Kasih pengen teleponan sama Cinta. Kasih sabar ya, papa masih ada uang sih sisa jual mobil kemarin. Tapi kan juga harus hemat sampai papa dapat kerja. Papa juga harus bayar daftar sekolah kasih. Iya, gak apa-apa, Pak. Kasih nunggu telepon dari Cinta aja. Cinta sering kok telepon kasih. Papa juga belum telepon Cinta nih. Nanti sampein salam ya buat Cinta. Oke, Pak. Cinta, Mama berangkat kerja dulu ya. Iya, Ma. Jangan lupa pintunya dikunci. Oke, Ma. Telepon kasih dulu deh sebelum berangkat sekolah. Pasti Cinta yang telepon. Halo kasih, Cinta, kamu belum berangkat sekolah? Nanti deh. Oh iya, kamu lagi apa kasih? Aku lagi beresin rumah. Loh, kamu gak sekolah? Kata papa aku sekolahnya minggu depan, soalnya baru mau diurus hari ini. Papa gimana kabarnya kasih? Papa masih nyari kerja, doain ya semoga cepat dapat kerja. Iya deh kasih, aku doain. Oh iya Cinta, aku sama papa gak bisa telepon kamu dulu ya, soalnya pulsanya habis. Kata papa harus hemat. Iya gak apa-apa kasih, nanti biar aku aja yang telepon. Ya udah, aku mau berangkat sekolah dulu ya kasih. Dah. Iya Cinta, bye-bye. Sepeda kasih, jadi kangen berangkat sekolah bareng.
Kosi. Kenapa, Pa? Papa udah dapat kerja. Hah? Yang benar, Pa? Iya, besok Papa udah mulai masuk kerja. Yeay, alhamdulillah. Selamat ya, Pa. Tadi Papa juga udah daftarin sekolah buat Kosi. Besok Kosi udah bisa sekolah. Yeay, makasih ya, Pa. Bulan depan kita bisa nengok Cinta. Ayah, kalau gitu kita jangan bilang-bilang Cinta, Pa. Nanti kita kasih surprise. Iya. Cinta, Mama ditawarin promosi nih, tapi di luar kota. Hah? Berarti kita pindah, Ma? Iya. Enggak, Cinta nggak mau pindah, Cinta mau di sini aja. Ya, belum pasti juga sih, Mama masih mikirin. Oh iya, Kasih apa kabar? Kasih baik, Ma, tapi belum sekolah. Kasih, lagian ngapain sih ikut Papa? Kan di sini lebih enak. Emang mereka tinggal di mana sih? Di kota, mah, biar papa gampang cari kerja. Jadi papamu belum dapat kerja juga? Kayaknya belum, mah. Istirahat dulu, mau nelpon Kasih. Halo, Kasih. Halo, Cinta. Akhirnya Papa udah dapat kerja. Alhamdulillah. Terus besok aku juga udah sekolah. Wah, selamat ya, Kasih. Semoga sekolah kamu menyenangkan. Amin, semoga aku betah ya di sekolah yang baru. Amin. Ya udah ya, Kasih, aku masih banyak tugas. Bye-bye. Bye-bye. Kasih, mana sih? Udah 2 minggu gak angkat telepon. Papa sama Kasih, kenapa ya? Aku gak bisa ditelepon. Cinta, Mama punya kabar gembira. Apa, Ma? Mama jadi dipromosiin. Minggu ini kita pindah.
Kenapa? Cinta nggak mau pindah. Kamu mau sendirian di sini. Pokoknya kita pindah. Nanti kalau misalnya papa sama Kasih kesini gimana, Ma? Pokoknya Cinta nggak mau pindah. Cinta? Nggak mau. Akhirnya kita mau ketemu Cinta. Iya. Kenapa rumahnya tutupan? Ayo, Pak, kita panggil aja. Assalamualaikum, Cinta. Cinta. Aduh, mana kita nggak punya nomornya semenjak HP kita hilang. Kita tanya tetangga aja, Pak. Ayo. Assalamualaikum, Pak Rudi. Waalaikumsalam. Pak Andi. Pak Rudi, maaf, Cinta sama mamahnya kemana ya? Loh, kan pindah keluar kota. Mamahnya Cinta dipromosiin di luar kota. Pak Rudi punya nomornya nggak ya? Saya cuma punya nomornya Bapak. Pak, gimana? Sabar ya, Kasih, nanti kita cari mereka. Nah, ini kontrakan kita. Bagus nggak? Bagus sih, Mah. Tapi Cinta capek pindah-pindah terus. Sabar, Cinta. Semoga Mama habis ini nggak dipindah lagi. Iya, Mah. Yaudah, ayo masuk. Cinta capek. Nah, ini kamar utamanya. Besar ya. Ya udah, yuk sekarang kita ke kamar Cinta.
Nih, Cinta mau di sini atau di lantai 3? Cinta lantai 3 aja deh, Mah. Nah, Cinta suka yang mana? Cinta di sini aja, Mah. Di sini kamarnya lebih luas. Ya udah, kalau gitu Mama turun dulu ya. Iya, Mah. Wow, rumah depan bagus banget. Lihat ah. Tapi kok kelihatannya sepi? Cinta, ayo makan! Cinta. Iya, Mah. Cinta, habis ini Mama mau ke rumah tetangga mau ngasih bingkisan. Cinta mau ikut nggak biar mereka tahu kita di sini? Enggak, Mah. Cinta di rumah aja. Lagian kayaknya rumah di depan kosong deh. Iya sih, tapi nggak apa-apa, Mama coba aja. Nah, itu mobil siapa? Mobil orang depan kali. Berarti mereka udah pulang, Mah. Iya kali. Oh iya, besok sekolahnya mau diantar mamah atau sendiri? Sekolahnya kan di belakang rumah kita. Cinta berangkat sendiri aja, Mah. Cie, anak mamah udah besar. Cinta udah biasa, Mah, pindah-pindah sekolah. Mama kerjanya pindah luar kota terus. Semoga habis ini kita gak pindah lagi deh. Amin, Cinta sabar ya. Mama tahu nggak, setiap Cinta pindah sekolah, Cinta selalu berharap satu sekolah sama Kasih. Mama nggak kangen Kasih. Ya ampun Cinta, Kasih itu anak Mama. Ya pasti Mama kangen dong. Sama, Cinta juga kangen banget sama Kasih. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bu? Saya tetangga baru di depan, yang punya rumah ada. Oh, Tuan sama Non lagi liburan. Mungkin pulangnya malam ini, tapi malam banget. Oh, saya kira udah pulang dengar suara mobilnya. Iya, mobilnya baru aja pulang dari bengkel. Oh ya udah, saya titip ini ya, ada sedikit bingkisan. Baik Bu, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Ya udah, saya pamit ya. Iya Bu. Ibu itu kok mirip Enon ya? Mungkin perasaanku aja.
Kasih, aku harus cari kamu di mana lagi. Semua medsos udah aku cari, tapi kamu tetap nggak. Tidur ah. Tutup gorden dulu. Itu siapa? Ternyata tetangga depan punya anak cewek. Baguslah, aku punya teman. Cinta bener nih gak mau mama antar. Enggak, Ma. Cinta udah biasa ke sekolah baru sendiri. Kamu nyindir mama ya? Enggak kok, Ma. Semangat sekolahnya ya. Iya, Ma. Ya udah, Cinta berangkat sekolah dulu ya. Oke, hati-hati ya. Wah, beneran Sultan. Mobilnya mewah-mewah semua. Semoga aku nanti bisa naik mobil mewah kayak gitu. Nggak naik mobil butut mulu. Hehe, apaan sih aku? Kata mama lewat pintu belakang aja. Aduh, kenapa aku jadi deg-degan gini? Permisi, maaf mau nanya,
ruang guru di mana ya? Hah? Kamu nggak tahu ruang guru? Iya, maaf, saya beneran nggak tahu. Oh, ada di sebelah sana. Makasih ya. Aneh banget kenapa dia nggak tahu ruang guru. Iya ya. Pagi, Bu. Saya Cinta, anak baru di sini. Baru saja saya mau bilang kenapa seragammu beda. Ternyata kamu murid baru. Soalnya ada murid yang mirip banget sama kamu. Hah? Ada murid yang mirip saya? Kelas berapa, Bu? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Oh, iya, Bu. Kalau kelas saya di mana? Cinta ya? Kamu di kelas 1-1. Dari sini terus ke kanan, nah nomor 2 dari ujung. Baik Bu, terima kasih ya. Kenapa Ibu tadi bilang kalau ada yang mirip aku ya? Cinta? Kasih? Cinta, aku gak nyangka akhirnya kita ketemu lagi. Iya kasih, aku juga. Aku pikir kita gak bakal ketemu lagi. Ternyata sekarang kita satu sekolah. Aku sama papa kangen banget sama kamu. Kita cari-cari kamu terus. Sama, aku juga kangen. Heh, kalian kembar, kok muka kalian sama? Kasih, itu kembaran kamu yang sering kamu ceritain. Iya teman-teman, ini kembaran aku, namanya Cinta. Halo semua, nama aku Cinta, kembarannya Kasih. Aku murid baru di kelas ini. Ya ampun, muka kalian mirip banget. Ayo Cinta, aku antar ke tempat duduk kamu. Oke Kasih. Nah Cinta, kamu duduk di sini ya. Oke Kasih, makasih ya, senang banget aku sekelas sama kamu. Banyak sekali jeruknya, Bi. Dari siapa? Oh, dari tetangga baru di depan rumah, Tuan. Hah? Rumah depan sudah ada yang kontrak lagi. Kok semalam pas pulang saya nggak sadar ya kalau sudah ditempati? Mungkin karena Tuan kecapean. Oh iya, Tuan, ibu yang tinggal di sana mirip banget sama Non. Maksud Bibi? Wajah ibu itu.
Ayo kasih kita istirahat. Ya ampun cinta, aku masih gak nyangka kita bakal ketemu lagi. Iya kasih, aku juga seneng banget akhirnya doa aku dikabulkan. Aku sama papa sempat pulang ke rumah, tapi kamu sama mama udah pindah. Iya, semenjak mama promosi kita pindah-pindah terus. Ah iya, mama apa kabar cinta? Alhamdulillah mama sehat, kalau papa gimana? Alhamdulillah papa sehat, sekarang papa udah sukses cinta, udah beli rumah sendiri. Alhamdulillah kasih, aku seneng banget dengernya. Pokoknya kamu harus main ke rumah ya cinta, nah, kamu harus ketemu papa. Iya dong, aku kan juga kangen sama papa. Nanti aku juga main ke rumah kamu ya. Iya dong. Ngomong-ngomong, rumah kamu di mana, Cinta? Di belakang sekolah. Hah? Kalau gitu rumah kita deket dong. Rumah aku juga di belakang sekolah. Kalau gitu nanti kita pulang bareng ya. Oke. Cinta, aku seneng banget rumah kita tetanggaan. Iya kasih, aku juga. Jadi kita bisa bareng-bareng terus. Nah, kasih, ini kontrakan aku sama mama. Hah? Serius? Iya, serius. Emang kenapa? Hahaha, kok kebetulan banget? Emang kenapa, kasih? Itu rumah papa. Hah? Ternyata rumah sultan ini rumah papa. Hahaha, kok kebetulan banget? Ayo masuk, cinta. Itu kan rumah kamu juga. Oke. Nah, cinta, ini rumah kita. Wah, rumahnya bagus banget, kasih. Besar pula. Hah? Non kasih? Ini non cinta ya? Iya, Bi. Ini cinta. Kembaran aku yang sering aku ceritain. Alhamdulillah, akhirnya non cinta ketemu. Jangan cerita ke papa dulu ya, Bi, biar surprise. Siap, Non.
Ayo Cinta, kita ke atas. Oke. Nah, ini lantai duanya. Wah, bagus banget, Kasih. Di sini cuma ada kamar papa sama ruang nonton. Kalau kamar kita di atas. Kamar kita? Iya, papa juga udah siapin kamar buat kamu. Ya ampun, aku nggak nyangka banget papa juga siapin kamar buat aku. Nah, ini kamar kamu, Cinta. Hah? Bagus banget. Jadi gak sabar pengen cepet ketemu papa. Sekarang kita ke kamarku yuk. Ini kamarku, cuman beda warna aja. Bagus kok. Ternyata yang aku lihat semalam kamu, Kasih. Emang kamu lihat aku? Kamu semalam berdiri di sini kan? Iya, semalam aku berdiri di situ sambil nerima telepon. Ayo sekarang kita ke ruang nonton. Nah, ini ruang nonton kita, serba pink. Wah, papa tahu aja warna kesukaan kita. Sekarang kita ke balkon belakang ya, kamu pasti suka. Hah, Kasih, rumah ini ada kolam renangnya. Ah, keren banget, aku pasti berenang setiap hari. Papa benar-benar kerja keras buat dapetin ini semua, Cinta. Papa keren banget. Papa pengen kita ngumpul lagi kayak dulu, Cinta. Alhamdulillah sekarang kita udah ngumpul lagi. Semoga mama gak pindah keluar kota lagi. Amin, ya udah yuk masuk, kita ganti baju. Gak sabar ya nunggu papa pulang. Untung tadi mama udah telepon mau pulang malam. Iya, jadi kamu bisa di sini dulu. Nah, itu papa pulang. Aku sembunyi dulu ya. Iya, sana. Jangan sampai ketahuan ya. Kasih di mana, Bi? Ada di kamarnya, Tuan. Oke. Kasih? Iya, Pa. Kasih kenapa rambutnya hitam? Habis dicat. Bagus nggak, Pa? Kasih, kamu ngingetin Papa sama Cinta. Papa kangen sama Cinta. Kasih, Cinta itu anak Papa, pasti kangen dong. Kalau Cinta ada di depan papa gimana?
Hah? Maksud kasih? Yang di depan papa itu cinta, pah. Apa? Cinta? Iya, pah, ini cinta. Papa, cinta. Cinta, papa seneng banget akhirnya kita ketemu lagi. Cinta juga seneng, pah. Cinta kangen banget sama papa. Sekarang cinta tinggal di mana? Cinta tinggal di depan rumah kita, pah. Hah, yang benar cinta? Iya, pah. Cinta tinggal di sana. Kebetulan banget kan, pah. Cinta sama Kasih malah ketemu di sekolah. Kita satu kelas, pah. Hah? Iya, pah. Cinta gak nyangka banget tadi ketemu Kasih di sekolah. Gak ada yang kebetulan. Ini jawaban dari doa kita semua. Cinta, nanti kalau mama pulang, kita juga kasih kejutan ke mama ya. Iya dong, pasti mama juga seneng banget. Emang mama pulang jam berapa? Tadi mama telpon katanya pulang malam. Kalau gitu kita makan malam dulu ya. Papa bilang bibi dulu. Oke, pah. Papa keren banget, sekarang udah sukses, rumahnya besar kayak rumah sultan. Rumah ini kan juga rumah cinta, jadi cinta bebas keluar masuk rumah ini ya. Iya, pah, cinta tahu, buktinya papa udah siapin kamar buat cinta. Oh iya, emang mama sering pulang malam? Iya, pah, mama sering lembur, cinta udah biasa kok sendirian di rumah sampai malam. Papa juga sering lembur, tapi gak tiap malam juga. Ya kan, pah? Iya, papa kerja kan juga buat kalian. Iya, mama juga sering ngomong gitu. Kira-kira nanti gimana ya reaksi mama? Pasti senang dong, pah, apalagi ketemu Kasih. Jadi gak sabar ketemu mama. Kalau ketemu papa, kira-kira mama senang juga gak? Semoga mama udah gak marah lagi ya sama papa. Kalau mama udah gak marah, papa baikan ya sama mama, biar kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Iya, pah, Kasih setuju sama cinta. Dari dulu kan papa gak mau pisah sama mama. Cinta, nanti kita bujukin aja mama, biar baikan sama papa. Betul, Kasih, pokoknya tugas kita sekarang bikin mama gak marah lagi sama papa. Mama pulang, pah. Udah, santai aja. Habisin dulu makanannya. Kasih jadi deg-degan mau ketemu mama. Tenang ya, anak-anak. Ayo habiskan dulu makanannya. Assalamualaikum, cinta. Cinta, gimana sih tumben banget mama pulang gak langsung turun? Cinta, cinta.
Halo, Ma. Cinta di rumah tetangga depan ya. Hah? Kenapa? Cinta baik-baik aja kan? Iya, Ma. Cinta gak apa-apa. Tadi cuma takut aja sendirian di rumah. Oh, ya udah. Sekarang Cinta pulang ya. Mama jemput ke sini ya, sekalian kenalan sama yang punya rumah. Oke deh, tunggu Mama ya. Iya, Ma. Gimana, Cinta? Iya, Pa, Mama jalan ke sini. Ya udah, Papa sama Cinta sembunyi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih? Cinta? Kenapa, Ma? Kok panggil Kasih? Lagian kenapa rambut Cinta diwarnain kayak rambut Kasih? Mama, kangen Kasih nggak? Kangen banget. Lihat Cinta begini, Mama jadi pengen banget ketemu Kasih. Cinta, ayo panggil yang punya rumah. Cinta, kok malah bengong? Hah? Jadi, ini beneran Kasih? Iya, Mah, yang di depan Mamah itu Kasih. Kasih? Iya, Ma, ini Kasih. Kasih, Mama kangen. Akhirnya Mama bisa peluk Kasih lagi. Kasih juga kangen Mama. Alhamdulillah, Mama senang bisa lihat Kasih sehat, cantik pula. Ayo kita masuk dulu. Ayo masuk, Ma. Ini rumah Papa. Aduh, gengsi aku mau masuk. Nggak usah, saya mau langsung pulang, udah malam. Loh, kenapa, Mah? Rumah kita kan cuma depan-depanan. Kasih yang ke rumah Mamah aja yuk, Mamah masih kangen sama Kasih. Ayo Cinta, kita pulang, udah malam nih. Kenapa, Ma? Masuk dulu sebentar, lihat kamar Cinta yang udah disiapin sama Papa. Iya bener, masuk sebentar aja. Maaf, tapi Cinta nggak boleh main kesini. Kenapa, Ma? Ini kan rumah Papa Cinta sendiri. Iya, rumah ini rumah Cinta dan Kasih, jadi mereka berhak di rumah ini. Please, Ma. Mama gak boleh kayak gini. Mama masih marah sama Papa. Kasih ke rumah Mama aja kalau mau ketemu Mama sama Cinta. Di rumah Mama kan juga ada kamar buat Kasih. Kok gak adil gitu ya? Kasih boleh kesana.
Kasih, kita udah dekat, tapi masih terasa jauh. Mama, kenapa masih marah sama Papa? Cinta, Kasih, Papa janji kita pasti bisa sama-sama lagi kayak dulu. Cinta, Kasih, maafin Mama ya. Halo Cinta. Halo Kasih. Kita harus mikirin cara biar Mama sama Papa baikan. Kalau Papa sih mudah, kayaknya Mama yang sulit. Iya, itu dia. Makanya kita harus cari ide. Oke Cinta, besok kita obrolin di sekolah ya. Oke Kasih, sampai ketemu besok. Bye Cinta, sampai ketemu besok. Gimana sekolahnya kemarin, Cinta? Biasa aja, Ma. Oh iya, Cinta belum cerita ke Mama gimana ketemu Kasih. Kirain Mama gak mau tahu. Cinta? Cinta ketemu Kasih di sekolah, kita satu kelas. Oh iya, doa Cinta berarti dikabulkan. Ada satu lagi doa Cinta yang belum dikabulkan. Doa apa? Cinta berdoa Mama sama Papa baikan. Maafin Mama, Cinta. Mama dari dulu minta maaf terus. Cinta gak ngerti. Cinta sama Kasih memang gak ngerti masalah Mama sama Papa. Tapi yang kami tahu, Mama selalu ngajarin kami untuk saling memaafkan. Kenapa Mama sendiri gak bisa maafin Papa? Waalaikumsalam. Ayo sarapan, Cinta. Cinta udah sarapan, Pak. Bentar ya, Cinta. Iya, Kasih, santai aja. Mama juga rindu sama kebersamaan kita. Kita berangkat sekolah dulu ya, Pak. Bener nih, gak mau Papa antar. Iya, Pak. Kita jalan aja sekalian olahraga. Yaudah, hati-hati ya. Bye, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat sekolah dulu ya, Ma. Ya, Mama.
Mia, aku mau bicara sebentar. Aduh, kenapa harus ketemu sih? Sebentar aja. Aku mau buru-buru, sudah terlambat. Please lah, jangan seperti ini. Kasian Cinta sama Kasih. Oh, mau bahas yang semalam. Pokoknya keputusan aku udah bulat. Aku juga kangen sama Cinta seperti kamu kangen sama Kasih. Aku gak ngelarang kamu ketemu Cinta, tapi jangan di rumahmu. Loh, kenapa? Coba kasih tahu alasannya kenapa. Aku mau ke kantor sekarang, sudah terlambat. Wanita emang kadang gak jelas. Gimana Cinta? Udah dapat ide belum? Aku mikir semalaman belum dapat ide. Sama, pusing aku mikirnya. Mana aku tadi agak marah sama mama. Marah gimana? Gara-gara mama bilang aku gak ngerti. Terus kamu jawab apa? Aku jawab aja gini, aku emang gak ngerti, tapi yang... Oh, jadi saya harus ketemu pimpinannya dulu ya? Iya deh, saya kesana sekarang. Terima kasih, selamat siang. Permisi Mbak, saya mau ketemu pimpinan di sini bisa? Oh, dari perusahaan Matahari ya? Iya betul Mbak. Silahkan masuk, sudah ditunggu. Baik Mbak, terima kasih. Permisi Pak, perwakilan dari PT Matahari sudah datang. Oh ya, silahkan duduk. Mari Bu, silahkan. Duh, kenapa ketemu lagi? Bu Mia, silahkan duduk. Eh, iya Pak.
Aduh, kok aku jadi grogi? Bu Mia, silahkan disampaikan proposal yang Anda ajukan. Bu Mia, halo. Iya pak, mari kita mulai. Betul, kita harus profesional. Cinta, kamu kalau siang di rumah papa aja. Iya ya, mumpung mamah kerja. Nanti kalau udah sore, baru balik. Sip deh, kalau gitu anterin aku ganti baju dulu yuk. Kamu kan juga belum pernah main ke kontrakanku. Oke. Nah, ini kamar kosong kalau nanti kamu mau nginep di sini. Boleh juga, kapan-kapan aku nginep sini deh. Ayo naik ke kamar aku. Nah, ini kamar aku. Wah, besar ya. Tunggu ya, aku ganti baju dulu. Kasih, bener deh. Dari pertama aku lihat mobil ini, aku suka banget. Iya, keren ya. Ini mobil kesayangan papa. Dipakainya kalau libur aja. Kapan ya aku diajak jalan-jalan pakai mobil ini? Haha, iya, nanti kita bilang papa ya. Yeay, asik! Non Cinta, Non Kasih udah pulang. Habis ini langsung makan ya. Tadi Tuan udah pesen ke Bibi. Hari ini masak yang spesial. Siap, Bi. Pasti masakan Bibi enak. Ah, Non Cinta bisa aja. Kita naik dulu ya, Bi. Iya, Non. Kamu di sini aja Cinta, biar terbiasa sama kamarmu. Oke, kasih. Kok bisa ya ketemu dia terus? Gak di rumah, gak di kerjaan.
Iya, Mia, takdir kita buat ketemu lagi. Apa karena masih jodoh ya? Aduh, mikir apa sih aku? Udah, kerja-kerja. Cinta, gimana kalau kita pura-pura kabur aja? Kita baru mau pulang kalau mama papa udah baikan. Jangan kasih, itu terlalu berisiko. Lagian kita mau kabur kemana? Ke hotel, kita kan masih pelajar. Iya ya, nanti kalau kenapa-kenapa di luar malah repot. Makanya rencana kita harus dijalanin di rumah aja. Tapi apa dong cinta? Aku masih belum tahu. Yeay, kamu sebenarnya mikir gak sih? Mikir dong, aku sampai cari di internet, tapi emang belum ada yang pas. Maaf non, Bibi nguping, kalau boleh Bibi juga mau kasih ide. Boleh, ide apa Bi? Gini non, gimana kalau non cinta sama non kasih mogok makan? Pasti mama papa non jadi lulu. Jangan Bi, nanti kelaparan beneran. Iya, mana tahan kalau gak makan. Apalagi masakan Bibi enak. Bibi pasti alasan ya biar gak masak. Ketahuan. Eh, gak gitu non. Aduh, jadi salah tangkep deh. Bibi. Cinta, kamu ngapain sih mondar-mandir gak jelas? Cari ide. Ya ampun, gak perlu mondar-mandir juga kali. Terus gimana, dari semalam mikir gak dapet apa-apa? Tenang dong cinta. Gak bisa tenang kasih, ini udah bertahun-tahun. Sebenarnya aku udah dapet ide. Apa itu? Buruan bilang. Jadi gini, tapi rencana kita nggak ada yang boleh tahu ya. Iya dong, kita berdua aja yang tahu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Nanti keburu mama pulang, aku malah dimarahin. Kamu bilang mama biasa pulang malam. Iya sih. Ya udah, aku di sini dulu aja. Gitu dong. Nanti aku suruh Bibi bikin cemilan enak. Halo ma. Apa? Mama sudah di rumah. Cinta sekarang di mana? Cinta di rumah papa, ma. Mama jangan marah ya. Ya udah, sekalian ajak kasih ke sini ya. Ini mama pulang cepat mau masak buat makan malam sama kasih. Hah? Iya, ma. Nanti cinta ajak kasih. Ya udah, buruan pulang. Oke, ma. Kenapa cinta? Mama marah ya? Hehehe, nggak marah kok. Mama pulang cepat karena mau masak buat kamu nanti malam. Oh ya? Aku disuruh makan malam di sana. Iya, serius? Asyik, aku udah kangen banget sama masakan mama. Ayo! Tunggu ya, mama masak dulu. Gimana kalau kita bantuin mama, kayak dulu?
Iya, Ma. Boleh ya, Ma? Iya, boleh kok. Kasih, ini mama tumben loh masak sore. Biasanya makan malam kita beli. Ya kan, Ma? Iya, soalnya pulang kantor kan mama capek. Sekarang kan mama pulang kerja juga. Kok mau masak? Sekarang kan spesial, mama baru ketemu Kasih, pasti Kasih juga kangen masakan mama. Iya, Ma, tahu aja. Kasih dari dulu kangen banget sama masakan mama. Tuh kan, mama jadi gak keras secapeknya. Haha, sering-sering ya, Ma, masak begini. Iya, nanti mama usahakan ya. Masakan mama gak berubah, tetap enak. Iya dong, mamanya siapa dulu? Tapi masih ada yang kurang, Ma. Apa tuh? Kurang papa di sini. Iya bener, Ma. Kalau papa ikut makan di sini pasti tambah enak. Udah anak-anak, sekarang makan dulu ya, jangan ngobrol mulu. Panjang umur, itu papa pulang. Ayo kita panggil papa makan di sini ya, Ma. Iya, Ma. Papa pasti pengen makan sama Cinta juga. Anak-anak, mama belum bisa kayak dulu lagi. Sekarang kita makan ya. Halo, Papa. Papa makan malam di rumah Cinta ya. Kasih juga makan di sini. Aduh, Cinta. Memang dibolehin sama mama? Udah, Papa. Kesini aja. Nanti Cinta jemput di depan. Oke deh, papa tunggu ya. Sip, oke, pa. Cinta turun ya. Gimana, Cinta? Papa mau? Iya, mau. Ayo, Pa. Bener nih, mama gak bakal marah. Semoga enggak, Pa. Kalaupun marah, papa tenang aja. Kan ada Cinta sama Kasih. Kalian ini, yaudah ayo. Maaf ya kalau kehadiran saya mengganggu. Gak kok, Pa. Iya kan, Ma? Iya, gak apa-apa. Tuh kan, Mama bilang gak apa-apa. Ayo duduk, Pa. Gimana, Pa? Masakan Mama masih sama rasanya kayak dulu, kan? Iya, masih enak kayak dulu. Akhirnya bisa makan masakan Mama lagi, ya kan, Pa? Iya. Tahu nggak, papa kan suka kangen masakan mama. Di meja makan sering bilang, enak kan juga masakan mama. Haha, emang begitu kan, pa? Cie, papa. Shh, kalian. Thank you.
Kami langsung pulang ya, terima kasih atas makan malamnya. Ya, papa kok langsung pulang? Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Lain kali ya, kalau diundang lagi. Iya, pokoknya kita harus sering-sering makan berempat. Beres, nanti aku sama mama siapin, ya kan, Ma? Belum tahu, mama banyak kerjaan. Ya disempetin dong, Ma, kayak hari ini. Yaudah, kami pulang dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Iya, Pa, sama-sama. Cie, mama salting ya tadi. Hah? Salting? Enggak kok. Haha, kalau enggak salting kenapa muka mama merah gitu? Mana ada merah? Udah Cinta jangan godain mama terus. Besok lagi Cinta enggak boleh tiba-tiba ajak papa ya. Cinta enggak janji ya, Ma. Itu kan papa Cinta. Jadi Cinta bebas ajak papa ke sini. Cinta, kok kamu sekarang suka seenaknya sendiri? Makanya mama baikan sama papa. Jangan kayak anak kecil berantem mulu. Tapi benar juga sih, aku tadi salting banget. Duh, semoga aku gak kelihatan grogi. Papa duluan ke kamar ya, mau mandi dulu. Bentar, Pa. Tadi papa ngerasa gak sih mama udah kayak baikan gitu? Gak kayak semalam pas pertama ketemu. Iya, alhamdulillah. Mungkin karena tadi siang ketemu di kantor. Hah? Mama ke kantor papa? Jadi kantor tempat mama kerja ajak perusahaan papa untuk kerjasama. Terus mama kaget dong ketemu papa? Iya, tapi papa biasa aja. Karena kan urusan kerjaan, mama tuh yang jadi salting. Pasti di sana mama sok manis, gak bisa marah sama papa. Kayaknya sih gitu. Pokoknya papa jangan kayak mama ya, papa harus selalu baik sama mama. Iya sayang, ya udah, papa ke kamar dulu ya. Semoga rencanaku sama Cinta berhasil deh, biar mama sama papa baikan. Sudah selesai masak, sekarang mau beres-beres rumah dulu sebelum ke kantor. Hah, kenapa sepagi ini udah ketemu lagi? Jangan-jangan sengaja nungguin aku. Dicuekin, kirain bakal disapa. Pagi-pagi gak boleh bengong, Bu. Lah, Bapak ngapain pagi-pagi bengong duduk di situ? Tiap pagi saya memang ngopi di sini. Saya juga tiap pagi nyapu di sini. Duh, pagi-pagi udah bikin deg-degan. Siapa mah yang bikin deg-degan? Papamu loh, pagi-pagi udah nongkrong di depan. Mama lucu, papa yang nongkrong di depan, kenapa mama yang deg-degan? Cie, cie. Cinta, kok godain mama? Mama kayaknya udah gak marah lagi ya sama papa. Cinta, sana sarapan, nanti telat loh. Kayaknya mama udah gak begitu marah sama papa. Gimana Cinta, rencana kita mau dijalanin kapan? Hari ini aja, semoga papa pulang duluan ya daripada mama. Oh iya, semalam papa cerita kalau kemarin mama ke kantor papa. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi kantor tempat mama kerja itu ngajak perusahaan papa buat kerjasama. Wah, berarti mama papa bakal sering ketemu dong. Iya, kata orang kalau semakin sering ketemu nanti bisa jodoh loh. Oh iya, amin deh kalau gitu.
Halo Cinta, kenapa nak? Mama pulang jam berapa? Hari ini mama pulang agak malam ya. Cinta main ke rumah papa, gak apa-apa ya ma? Ajak kasih aja main ke rumah kita. Mama kenapa sih? Kirain mama udah gak marah lagi sama papa. Mama egois. Cinta? Halo? Iya sih, mama egois, tapi kan mama gengsi. Halo Kasih, sip beres. Oke Cinta, ini papa juga udah di rumah. Sip deh. Cinta. Cinta. Cinta, bangun nak, kamu kenapa? Aduh, gimana cara pindahin Cinta ya? Apa panggil papahnya ya? Tapi aku gengsi. Tapi kan ini anaknya. Ya udah deh, aku panggil aja. Cinta kuat ya, mama panggil papa dulu. Panggil enggak ya? Panggil aja deh, daripada Cinta kenapa-kenapa, nanti aku yang kesalahin. Permisi, Assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam, sebentar ya. Ibu, gimana Bu? Mbak, saya minta tolong panggilin Kasih sama papahnya. Ini Cinta pingsan. Apa? Ya Bu, tunggu bentar ya Bu. Iya Mbak, makasih. Oci. Oci, bangun. Kamu ngapain kakinya di atas kepala kakak? Bangun. Pak, di depan ada mamanya Cinta. Katanya Cinta pingsan. Apa? Hah, serius, Bi? Iya, itu masih nunggu di depan. Ayo Kasih, kita ke sana. Iya, Pak, ayo. Serius Cinta pingsan? Iya benar, ayo buruan. Cinta? Kamarnya di mana? Ditaruh di kamar sana aja. Cinta gimana, Pak? Bentar, Papa telepon Om Rami dulu. Rami bisa ke rumah, ini anakku sakit. Tapi kamu ke rumah yang depan rumahku ya. Iya, aku tunggu, makasih ya. Tunggu ya, sebentar lagi Om Rami kesini.
gimana keadaan Cinta? Cinta gak apa-apa, cuman tekanan darahnya tinggi. Mungkin dia kecapean atau ada yang difikirkan. Tadi dia tergeletak di bawah tangga, Dok. Apa mungkin dia jatuh dari tangga? Iya, bisa jadi. Karena efeknya kan pusing, jadi dia langsung pingsan. Tapi selama ini Cinta baik-baik aja, Dok. Akhir-akhir ini apa Cinta ada masalah? Atau memikirkan sesuatu? Iya, ada, Om. Masalah keluarga. Kasih? Terus kami harus gimana, Dok? Nanti saya kasih obatnya. Terus perasaan Cinta dijaga ya, jangan sampai ada yang mengganggu pikirannya. Apa berarti ini bahaya buat Cinta? Ya kalau tekanan darahnya seperti ini terus bisa bahaya. Sebisa mungkin bikin Cinta seneng. Baik, kamu usahakan. Makasih ya, Rom. Terima kasih, Dok. Jadi sesuatu sama Cinta. Tadi sore Cinta telepon saya, pengen main ke rumah Kasih, tapi saya larang. Nah, mungkin itu yang ganggu pikirannya Cinta. Iya, sepertinya memang itu. Saya minta maaf. Saya kan sudah ingetin, makanya jangan egois. Iya, Ma, kalau kayak gini terus kan kasihan Cinta. Mama minta maaf ya, Kasih. Ya udah, sekarang kita fokus ke kesehatan Cinta dulu aja. Itu Cinta. Iya, Ma. Ayo kita lihat. Cinta, kamu gak apa-apa kan, Nak? Gak apa-apa, Ma. Tadi Cinta tiba-tiba pusing pas di tangga, terus Cinta jatuh. Alhamdulillah kalau gak apa-apa. Tadi kami semua khawatir. Cinta sekarang mau apa? Belum makan, kan? Cinta gak lapar, Pa. Tadi sore udah makan. Kalau Cinta mau sesuatu, bilang ya. Benar nih, Ma. Iya, bilang aja Cinta pengen apa. Cinta pengen tidur di rumah Papa, Ma. Boleh gak malam ini aja? Iya boleh. Biar Papa bisa jaga Cinta juga. Hah? Serius, Ma? Iya, bener, boleh kok. Mama juga ikut? Iya, Cinta kan masih sakit. Asik, makasih ya, Ma. Iya, Cinta. Yaudah, kalau gitu kalian siap-siap dulu. Asik, nanti aku juga jagain kamu deh, Cinta. Cinta sama Mama tidur di sini ya. Kasih juga mau tidur di sini, Pa. Ya nggak muat dong, Kasih. Nggak apa-apa, nanti biar saya di sofa aja. Oh ya udah, kalau gitu saya tidur di kamar Kasih. Makasih ya, Pa. Ma, Kasih. Iya, Cinta. Akhirnya kita bisa tidur bareng lagi. Ya udah, sekarang tidur ya. Untung besok hari libur. Iya.
Akhirnya bisa lihat mereka tidur bareng lagi. Biar mereka tidur dulu aja deh. Siapa enggak ya? Selamat pagi. Pagi, gimana Cinta? Alhamdulillah semalaman dia tidur nyenyak. Alhamdulillah. Kasih, bangun. Kasih. Bangun, kamu gak berubah ya, susah bangun pagi. Hari ini kan libur. Bangun. Iya ya. Nah gitu, aku di sini kok malah bangun siang. Mama mana? Gak tahu, aku bangun, mama udah gak ada. Pulang kali? Yah, kok pulang sih? Semoga enggak deh. Ngapain ya? Pulang aja kali ya. Tapi kalau aku pulang, Cinta marah. Ya udah deh, nunggu Cinta aja. Masak apa, Bi? Omelet, Bu, kesukaannya Non Kasih. Oh, sini saya aja yang masak. Hah, bener, Bu? Iya. Kirain udah pulang, ternyata masak. Anak-anak pasti seneng nih tahu mamanya masak di sini. Cinta udah enak kan? Alhamdulillah udah, Pa. Papa lihat mama enggak? Tebak mama di mana? Pulang ya, Pa. Mama lagi masak di bawah. Hah, serius, Pa? Iya. Yay, berarti pagi ini kita sarapan berempat. Cinta, kamu ngapain sih mondar-mandir gak jelas? Cari ide. Ya ampun, gak perlu mondar-mandir juga kali. Terus gimana? Dari semalam mikir gak dapet apa-apa. Tenang dong, Cinta. Gak bisa tenang, Kasih. Ini udah bertahun-tahun. Sebenarnya aku udah dapet ide. Apa itu? Buruan bilang. Papa kan punya sahabat dokter, namanya Om Romi. Gimana kalau kita minta bantuan Om Romi? Aku bisa nebak ide kamu. Ayo kita telepon Om Romi. Halo Om Romi, ini Kasih Om. Kasih, tumben telepon Om, kenapa? Om, Kasih mau minta tolong, Om bantuin ya. Iya, kalau Om bisa, Om bantu. Om tahu kan, Kasih udah lama pisah sama Mama dan Cinta. Nah, sekarang kita udah ketemu lagi, tapi sayangnya Mama masih marah sama Papa. Oh iya? Udah ketemu? Oh, syukurlah. Terus Om bantu apa? Nanti aku atau Cinta pura-pura sakit. Papa kan pasti telepon Om. Nanti Om bantu yakin ke Papa Mama ya kalau kita beneran sakit. Oh gitu? Siap. Nanti pastinya Kasih telepon Om lagi ya. Siap Om, makasih sebelumnya ya.
Iya, sama-sama. Gimana kasih? Beres. Sip. Cinta seneng banget, Pak, bisa nginep di rumah Papa. Jadi keinget dulu kita berempat. Iya, Papa juga seneng banget. Akhirnya Cinta bisa tidur di kamar yang Papa udah siapin ini. Semoga kali ini Mama udah gak marah lagi ya sama Papa. Amin, kalian sabar ya. Nanti Papa coba bicara lagi sama Mama. Maksud Papa, Papa mau balikan sama Mama? Serius, Pak? Maksudnya Papa, paling gak keadaannya biar seperti ini, gak perlu ribet-ribet lagi, apalagi ngelarang Cinta main kesini. Ya, kirain Papa mau balikan sama Mama. Iya, Pa, kenapa sih Papa gak balikan aja biar kita bisa kayak dulu? Pelan-pelan ya, mungkin Mama masih perlu waktu, biar seperti ini saja dulu sampai Mama benar-benar bisa nerima Papa lagi. Anak-anak, ayo kita sarapan dulu. Kaget kok tiba-tiba Mama di depan. Ayo, ngomongin Mama ya. Tapi tenang aja, Mama baru dateng kok. Enggak kok, Mat, tenang aja. Kita gak ngomongin Mama. Yaudah, ayo sarapan. Oke. Omelet bikinan Mama paling enak daripada bikinan Bibi. Kasih, nanti didengar Bibi loh. Haha, enggak, Mal. Itu Bibi lagi nyapu di luar. Mama, gimana kalau setiap weekend kita makan di sini? Hah? Cinta, ya enggak enak lah. Loh, kenapa, Ma? Kasih sama Papa pasti enggak keberatan. Ya kan, Pa? Ya dong, apalagi kalau masakannya enak. Haha, iya betul, Pak. Kan bosen masakan Bibi terus. Tuh kan, Ma. Papa sama Kasih gak keberatan kok. Lihat nanti ya. Ayo, Cinta, makannya buruan. Ih, ngapain sih kok buru-buru? Aku pengen nunjukin sesuatu. Apaan? Udah, sekarang kamu makannya cepat. Ya ampun, iya. Haha, pelan, Cinta. Ayo, Cinta. Ya ampun, sabar sih, tinggal dikit lagi. Kasih, gak boleh kayak gitu. Iya, Pak, maaf. Soalnya Kasih udah gak sabar. Ma, Cinta ke atas dulu ya. Iya, tapi habis ini kita pulang ya. Biar Cinta di sini dulu aja, Ma. Ini kan Minggu. Iya, Ma, please. Iya, biar di sini dulu aja. Iya deh. Yeah, makasih, Mama. Jadi ditinggal berdua gini. Kok diam aja sih? Kamu masih suka nonton drakor? Lah, kok malah ngomongin drakor? Ya sih, tapi weekend doang kok. Berarti hari ini nonton dong? Iya, kalau gak kemana-mana ya nonton drakor. Emang sekarang nonton apa? Kok kepo? Emang pengen nonton? Enggak sih, nanya aja. Oke,
Oh, pantas ngajak aku buru-buru. Maksudnya biar mama papa bisa berdua ya? Iya, tapi kok papa malah ngomongin drakor? Mungkin papa grogi. Ya udah yuk naik. Kita ke kolam aja ya. Mau ngapain? Ayo sini. 1, 2, 3. Yeah. Ih, kasih, ini kan dingin, masih pagi lagi. Cinta, kok sama dingin takut? Katanya pengen berenang tiap hari. Iya, tapi kan gak sepagi ini, mana pakai piyama. Sorry, anggap aja ini buat ngerayain suksesnya rencana kita kemarin. Iya ya, bener juga. Acting kamu kemarin benar-benar keren deh, Cinta. Padahal aku nahan ketawa banget, apalagi aku yang lihat. Tapi rencana kamu gak kalah keren, kasih. Yuhu. Jie, asik banget tuan sama nyonya. Biarin, malah enak main air. Ya ampun, anak dua ini berenang pakai piyama. Ayo, Ma, Pa, berenang. Cinta, Ma, pulang dulu ya. Apa, Ma? Cinta gak dengar. Mama pulang dulu ya, habis berenang langsung pulang loh, Cinta. Ya, Mama, Cinta kan mau seharian di sini. Iya, Ma, udah biarin Cinta di sini dulu. Ya udah, tapi jangan lama-lama lo main airnya. Siap, Ma. Aduh. Mama. Pemandangan yang sangat indah. Kalau begini mama jatuh gak apa-apa deh. Aduh, sorry, tangganya licin. Iya, emang licin, hati-hati. Ya, selesai deh drama cintanya. Aduh, kenapa harus jatuh sih? Kan aku mau jadinya. Ah, papa, tadi keren banget bisa nangkep mama. Keren gimana? Kayak pangeran yang lagi nyelamatin tuan putri. Pangeran apa tua begini? Ayo sana mandi, nanti masuk angin loh. Siap, pangeran. Anak-anak ini. Aduh, malu banget mana di depan anak-anak. Udah kayak drama Korea aja.
aku jadi punya ide. Nah, di sebelah sini ada ruang keluarga. Tuh, ada TV, laci. Dan ini yang paling aku suka, teman-teman. Tuh, dari sini kita bisa lihat kolam renang, terus lihat pemandangan. Wah, rumah Ocha, Oci jadi bagus banget. Rumah kita juga bagus kok. Hahaha, iya. Anak-anak, kalian mau ngapain hari ini? Belum tahu, Pak. Palingan cuma santai-santuy kayak gini. Kita makan siang di pantai aja yuk, sekalian main di pantai. Mau, Pak. Mau banget. Iya, Pak. Cinta juga mau. Wah, pasti seru nih. Coba Mama diajak, kan berempat jadi seru. Eh, iya. Ide bagus tuh, Pak. Yaudah, sana kalian bujukin Mama. Siap, Pak. Itu Mama di kamar. Mama. Ma, diajak Papa makan siang di pantai. Oh ya? Tapi kalian aja deh, Mama gak ikut. Ya, Mama, kenapa, Ma? Ayo, Ma, ikut. Mama ada kerjaan kantor. Mama bohong, Mama kan gak lagi ngapa-ngapain. Ayolah, Ma, nanti Cinta sakit lagi loh. Gimana ya? Please, Ma. Iya, Ma, please. Iya deh, Mama ikut. Serius, Ma? Iya, ayo siap-siap, nanti Mama berubah pikiran loh. Yeay, asik. Kalian. Cinta, kata Papa, kamu mau pakai mobil mana? Hah, mobil merah, Pak. Cinta pengen banget naik mobil itu. Oke, siap-siap. Ayo, Pak, Cinta udah gak sabar. Let's go. Akhirnya bisa jalan-jalan pakai mobil ini. Gimana rasanya? Mewah. Sudah siap? Siap, Pak. Gimana, bagus gak restorannya? Bagus banget, Pak. Persis di pantai, bisa lihat laut. Makanannya juga enak. Jadi ingat Wahyu, restoran dekat rumah kita dulu. Iya ya, di sana bisa lihat danau. Kapan-kapan kita makan di sana sekalian lihat rumah. Boleh juga, rumahnya juga kosong, sengaja gak dikontrakan. Yay, asik. Ayo, kapan, Pak?
Ya kapan-kapan, kan jauh harus persiapan dulu, gak bisa dadakan. Ya apa-apa, kalau liburan sekolah ya pak? Iya, nanti kita atur. Cinta, jangan lari. Udah ah, capek. Terus rencana kita selanjutnya apa nih? Kayaknya kita ikutin kata papa aja biar ngalir sendiri. Lihat mama papa akur gini udah awal yang bagus. Iya ya, semoga hubungannya makin deket deh. Paling sekarang kita minta papa buat pepet mama terus. Nanti paling mama lama-lama juga luluh. Amin. Maaf ya kalau kemarin-kemarin sikapku gak enak ke kamu dan anak-anak. Yang kemarin-kemarin gak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang kita baik-baik, gak perlu ribet-ribet lagi. Iya, kita udah tua, malu sama cinta kasih. Siapa bilang kita tua? Aku masih muda kok. Duh, pede banget. Ma, Cinta berangkat sekolah dulu ya. Oke, hati-hati ya. Nanti pulang sekolah Cinta ke rumah papa ya sampai mama pulang. Iya, boleh. Sekarang Cinta bebas kalau mau ke rumah papa. Mama juga bebas kok mau ke rumah papa biar CLBK. Cinta, apaan sih? Dan mama, jangan lupa CLBK ya. Cinta bikin salting aja. Pagi, Bi. Non Cinta, Non Kasih sama Tuan masih sarapan. Ayo ikut sarapan. Cinta udah sarapan kok, Bi. Pagi, Pak. Kasih. Ayo, Cinta sarapan. Cinta udah sarapan, Pak. Tunggu bentar ya. Santai aja, masih pagi kok. Pak, boleh nggak Cinta minta sesuatu? Cinta minta apa? Nanti papa belikan. Cinta mau minta apa? Penasaran? Sekali-kali papa aja mama makan siang dong, jemput ke kantor mama. Iya, betul, Pak. Kirain minta apa? Mau ya, Pak? Emang mama mau? Coba dulu, Pak. Nanti Cinta kasih nomor mama. Mending papa langsung ke kantor mama aja. Iya, nanti papa coba. Yes, gitu, Pak. Papa harus aktif pepet mama. Masa diajarin anaknya? Kan anak papa pinter-pinter. Pinter bikin rencana. Iya kan, Cinta? Kasih, jangan bilang-bilang. Belum saatnya. Hayo, kalian bikin rencana apa? Jangan yang aneh-aneh ya. Enggak kok, Pak. Papa tenang aja. Iya, Pak. Kan anak papa baik-baik. Iya, papa percaya. Halo? Halo, Mia. Ini Andi. Iya, gimana Andi? Pak Andi. Santai aja kayak di rumah. Saya nggak bahas kerjaan kok. Iya, maaf. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Saya ada di depan kantor kamu. Kita makan siang yuk. Hah? Di depan kantor saya? Iya, ayo sekarang. Sudah jam istirahat kan? Gimana ya? Ayolah, masa tega aku udah sampai sini? Iya deh, tunggu ya, aku turun dulu. Oke.
Aduh, kok jadi deg-degan. Itu siapa ya? Kayaknya belum pernah kesini. Pak, saya nitip mobil ya, mau keluar nggak bawa mobil. Siap bu, mau keluar sama siapa bu? Suami saya. Aduh bukan, lagian kamu kepo banget. Hah, kode nih. Sudah siap? Kaget, kirain nunggu di mobil. Pak, Bu Mia gak ngakuin kalau bapak suaminya. Ya ampun, udah bapak diem aja. Doakan ya, Pak. Doa apa, Pak? ayo jam sekarang. Ayo. Ayo Cinta, kita pulang, udah malam. Besok kan Minggu, biar nginep di sini aja. Iya Ma, Cinta sama Mama nginep sini aja ya. Ya udah, Cinta aja nginep di sini, Mama pulang ya. Kenapa Ma? Gak enak sama tetangga. Makanya Mama balikan sama Papa, kan enak satu rumah. Ide yang bagus tuh, gimana Pa, Ma? Muka Mama sama Papa merah. Papa sih oke, tinggal nunggu jawaban Mama. Mama pulang dulu ya. Iya, Ma. Kami tunggu jawabannya, ya. Papa serius sama omongan Papa tadi? Serius dong? Masa bercanda? Yeay! Gimana kasih jawabannya? Masa tiba-tiba bilang iya? Cinta, kok udah siang gini belum pulang? Halo Cinta, lagi apa? Mama kesepian nih, ajak kasih kesini. Lagi bangunin Papa, Ma, dari tadi belum bangun. Mungkin ngantuk banget. Tapi dari tadi kita udah teriak-teriakin biar bangun, tapi gak bangun-bangun. Hah, gawat, jangan-jangan Papa pingsan. Ih, Mama jangan ngomong sembarangan. Cinta, sekarang ini banyak orang kena serangan jantung waktu tidur. Hah? Ma, jangan nakutin ah. Tunggu Mama kesana. Gak apa-apa Cinta, Papa biasanya bangun siang kok kalau hari Minggu. Tapi Mama udah khawatir, takutnya serangan jantung. Masih nafas kan? Masih Ma. Cepat telepon dokter yang teman Papa kemarin. Om Romi lagi keluar kota, Ma. Andi, ayo bangun, jangan bikin khawatir. Bangun, Pa.
Padahal mama mau bilang ke papa kalau mama mau balikan. Hah? Hah? Aku gak mimpi kan? Kamu ngerjain aku? Ngerjain apa orang dari tadi aku tidur? Kok kita bangunin dari tadi gak bangun-bangun? Aku baru tidur subuh, semalaman nonton bola. Ya ampun papa, bikin khawatir aja. Jadi tadi aku gak salah denger kan kamu mau balikan sama aku? Iya aku mau. Ada hikmahnya juga aku bangun siang. Tapi bikin khawatir semua orang. Iya, maaf, tapi makasih ya atas jawabannya. Yeay, kita berhasil cinta. Makasih, Mapa. Mama, papa, ayo. Dia tambah mesra. Uhuy. Shh, anak-anak, jangan ngedek, ayo berangkat sekarang. Mama, papa, makasih ya. Kami senang banget. Akhirnya doa kami terkabul. We love you, mama, papa.